Halo. Di tutorial kali ini kita akan membuat video animasi dengan Premiere yang saya beri nama Wiggling Head, yaitu video kepala goyang-goyang sesuai dengan lagu. Ini berdasarkan request dari salah satu teman saya yang punya YouTube Kids anak-anaknya. Oke, untuk video kali ini kita pakai foto saya yang ganteng ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita memask kepala saya. Nah, karena ini di Premiere dan bukan After Effects, saya yakin semuanya punya Premiere. Jadi masking bisa kita temukan di sini, itu di bawah opacity, itu tinggal di adjust saja kotaknya. Terus kalau misalnya butuh pointer tambahan, kita pakai pen tool, terus kita cocokkan dengan kontur rambut. Pencet Alt untuk mengadjust sudut dari titik pennya. Karena video ini adalah video kepala yang goyang-goyang, jadi kita potong kepala yang akan digoyang-goyang tentunya, dan bukan leher. Leher nggak masuk di sini. Ya, kita cepetin saja ini bagian ini. Speednya butuh waktu rada lama buat nge-tracing kepala ini kalau rambutnya autautan gak jelas. Tentu saja ada cara lain dimana supaya tracingnya itu nggak terlalu kasar. Itu Anda bisa adjust mask feather dan pakai mask expansion. Bisa pakai dua-duanya. Setelah selesai dengan masking kepala, kita masukkan kepala tersebut di background yang sudah kita sediakan. Tentu Anda sudah menyediakan background video yang akan Anda pakai. Kalau saya tidak menyediakannya, kita pakai video lama saja. Ini cuma buat tampilannya seperti apa kalau sudah dimasukkan dalam video. Ukurannya kita gedein. Nah, tentu saja kalau ada kepala goyang-goyang kan nggak lucu ya kalau goyang-goyang sendiri. Kita kasih badan. Badannya kita ambil dari badan asli video ini. Gimana caranya ya? Masknya dipindah, layernya diduplicate, terus mask badannya kita ganti ke badan, mask muka kita ganti ke badan. Terus kita kasih space buat leher. Kita geser ke bawah supaya nggak hilang, terus kepalanya kita pasang. Lehernya juga kita adjust gitu. Jadi supaya kepalanya nggak kesannya lepas berdiri sendiri. Nah, rambutnya juga kita pasin. Kalau rambutnya sedikit itu, nah, okay. Mantap. Nah, untuk menggoyang-goyang kepala, pertama yang kita perlu lakukan adalah adjust anchor point, itu titik yang di tengah itu, ke tempat di mana dia akan menjadi anchor point, pivotal point. Nah, ini jeleknya dengan Premiere, yaitu pointernya itu Anda hanya bisa lakukan di space yang kurang lebar, tidak seperti After Effects. Nah, di sini kita sesuaikan rotationnya. Di rotation 15 derajat ke kanan, terus pindah ke 15 derajat ke kiri, atau 15 derajat ke minus 15 derajat, dan seterusnya. Kita sesuaikan seberapa lama pergerakan goyang-goyangnya tergantung dengan titiknya. Habis itu kita copy paste. Kita udah bikin 4, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, copy paste lagi ke goyang kanan, goyang kiri, terus sampai videonya selesai. Nah, copy paste terus, copy paste, copy paste, copy paste gitu. Ya karena ya goyang-goyang ini kan cuman kanan kiri, gak mungkin bisa atas bawah. Jadi ya kanan kiri aja terus gitu kan, copy paste aja terus sampai akhir. Copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Ini saya
kurang ini ya, kurang apa ya, precise lah. Jadi kalau kamu bikin sendiri ya dicocok-cocokin aja enaknya seperti apa. Nah, jadilah kepala goyang-goyang. Sekarang kita coba masukin lagu Old MacDonald Has a Farm. Kita pakai text tool di sini, kita tinggal ketik lirik-liriknya. Terus kita nyanyiin, terus kita pendekin sesuai dengan apa yang kita nyanyikan, terus kita tambahin lagi teksnya. Ya yo ya yo, iya iya yo, iya iya yo. Terus kita sesuaikan, jadi kita sesuaikan panjang teks yang akan keluar. Kita adjust, habis itu kita perbaiki teksnya itu dengan memilih font yang tepat, yang rada lucu-lucu, imut-imut, karena ini untuk anak-anak ya. Kita pasin, terus kita kasih di tengah. Mungkin kalau misalnya Anda lebih niat daripada saya dalam membuat tutorial ini, Anda bisa memberikan background sapi atau kebun atau apalah yang ada sapinya. Mungkin kan Old MacDonald Has a Farm ya. Ya, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat dan memberikan more viewer buat Anda sekalian. Amin.